sih. Jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang cara sengaja memframing klien kami yang kami lagi perhatikan dulu, nanti begitu memang cukup bukti kami langsung akan laporkan ya. Tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari media sosial ini tidak bisa dihilangkan, hanya kita jaga. Jadi Sarwenda ini tetapnya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan ya, karena sudah tahunan perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli ya. Tapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan, nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini ya. Tetapi mau dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja ya.